Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan review wind turbine atau turbin angin atau WTP dengan kapasitas 1 kW atau 1000 watt. Mari kita buka apa isinya. Baik, tadi fotonya sudah kami saya keluarkan. Yang pertama di sini adalah generator turbin angin 1 kW 3 blade. Kemudian di sini ya, sini ada namanya flank. Nanti untuk masukkan ke sininya. Kemudian sini adanya flank lagi untuk menjaganya. Terus sini ada namanya cone. Cone sini untuk haluan depan pasangan tadi. Setelah cone, di sini ada namanya sirip. Kalau bahasa Inggrisnya sirip. Nanti kita pasang setelah ini pun ada. Terus ini ada banyak baut-bautnya, ada 4 macam baut. Ini juga untuk blade-nya saya akan blade di sini saya akan terpisah karena ini sangat besar blade-nya. Jadi tadi itu generator sama sirip sama kun, ini akan saya bongkar blade-nya lagi. Terima kasih. Kardus yang karton yang kedua, ini isinya adalah blade dan kalrunnya atau ekornya. Ayo kita wind turbine 1 kW. Terdapat 2 karton atau 2 kardus. Nah, ini yang dinamakan blade atau bilah wind turbine. Nah, sebentar. Yuk, kita buka. Nah, ini yang dinamakan blade. Ini tipenya adalah taperless. Artinya apa? Dari pangkal ke ujung itu lebih kecil. Ada 3 jenis 3 blade, yaitu taperless, taper, dan inverse taper. Kalau ini taperless, ujung pangkal besar kemudian mengkerucut ke ujung blade. Kalau taper itu sama, dari pangkal ke ujung itu sama. Sedangkan kalau inverse taper itu membesar. Nah, kita menggunakan taperless. Itu jenis blade ini, jenis bilah ini. Mari kita buka. Ya, Mas. Sayap kapal terbang. Iya. Nah, ini adalah paling-palingnya atau taperless-nya. Nah, kita ukurannya segini. Nah, ini. Kalau ini dinamakan airfoil, tapi ini airfoilnya kurang, enggak ada airfoilnya ini. Airfoilnya crabway. Nah, ini pangkalnya. Nah, kita pasang di sini. Blade. Nah, tinggi segini. Ada 3 blade. Kenapa kita buat 3 blade? Ada nanti teoretikalnya. Karena efisiensinya lebih tinggi dan energi yang kita dapat lebih besar. Oke, lanjut. Wes. Ini berapa kilo ya? Kurang lebih 20-an, Pak. Masya Allah. Ya, ini. Berat. Oke. Ini beli sendiri juga bisa kita. Tapi pakai apa? Bisa kosong. Iya. Nah, ini namanya ekor atau pelrut. Nanti dari generator ke
siripnya atau ke itunya sirip sayapnya belakang untuk menggerakkan gini. Ini telurnya. Ini terbuka. Casting berarti ini besar pak. Satu KW. Ini ya. Ini satu KW gede juga ya. Kalau ini mau harus di luar, nggak usah di atas. Berat ya segitunya. Lumayan ini berat. Nanti ditimbang berapa kilo totalnya? Iya, sebelum dipasang. Oke, ini namanya telerut atau ekor. Ini ke generator, ini ke slip ring ininya, ke ininya, ekornya. Ya, ekor. Ekornya nanti kita pasang gini.